بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihat. Ini ada petugasnya kah? Mungkin kalau di sini kurang pas tempatnya ya. Iya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga Allah yang menguasai hati kita, menguasai lahir kita juga, terus mengaruniakan kepada kita keyakinan yang meningkat dari waktu ke waktu. Karena bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Kalau iman kurang, pasti kurang bahagia. Amal soleh kurang, pasti kurang bahagia. Kita setiap waktu harus belajar supaya keyakinan kita meningkat kepada Allah dan amal kita juga meningkat. Ini adalah ilmu. Maka kita harus bijak sekali dengan waktu kita 24 jam sehari. Di balik semua kesibukan kita yang beragam, kita harus jadi pembelajar sejati. Kita alokasikan waktu belajar, tidak bisa tidak. Karena usia bertambah, masalah bertambah, kesulitan bertambah, bagaimana mungkin kita menyikapi semua yang bertambah dengan ilmu yang tidak bertambah? Kalau kita tidak serius belajar, kita semakin hari dua yang meningkat, tensi dan emosi. Ribet hidup ini. Padahal kita dirancang oleh Allah itu untuk bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, pasti kurang apa? Ya, lemah ilmu dan lemah jiwa kita. Kalah oleh nafsu. Ya, rezeki besar kalau tiap hari kita dapat ilmu, sehingga nambah yakin ke Allah dan nambah amal soleh kita. Itu penting. Kita sering bahagia kalau dapat uang, dapat makanan. Itu uang dan makanan tanpa ilmu bisa jadi bahan penderitaan. Baik, rekan-rekan, kita akan kaji sebuah hadis sahih. Jadi ada 4 hadis yang sesudah dikumpulkan oleh seorang ulama. Dari semua keterangan ini pilarnya, kalau orang memiliki 4 ini, insya Allah akhlaknya mulia. Jadi dikumpulkan oleh beliau tentang hadis akhlakul karimah, diurut-urut-urut, ternyata 4 ini yang menjadi pilarnya. Sudah pernah dibahas dan sekarang dibahas lagi. Kenapa? Karena sudah lupa. Ya, begitu. Yang pertama, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta hingga yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, mencintai, menyukai apa yang untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang untuk dirinya. Jadi bukan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bingung ini gimana? Tapi sederhananya, kita senang kepada apa yang ada pada saudara kita sebagaimana kita senang kalau kita mendapatkannya.
antri di undangan, kita senang dapat ayam yang paling besar. Tiba-tiba ayam inceran itu diambil oleh sahabat kita yang depan. Gimana perasaannya? Kalau nyesek kurang tah. Harusnya kalau kita senang ayam itu, lalu ayam itu, makanan itu diambil oleh teman, kita bahagia. Wah, berat ya. Ini baru bab makanan. Kalau kita suka mendapat sesuatu, maka kita suka kalau saudara kita dapat apa yang kita suka itu juga. Nah, kalau turun dari itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang terburuk adalah kita tidak suka saudara kita dapat nikmat dan suka kalau dapat musibah. Ini terburuk nih, terburuk. Jadi siapa yang disebut saudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita bicara saudara seiman. Jadi di pengajian dengan saudara sekeluarga, adik kakak, dengan saudara di pesantren, ini saudara semua, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimana nih rasa kita kalau kita ada puas teman kita tidak berprestasi atau jatuh dan kita tidak rela? Itu berarti tingkatan iman kita dangkal sekali. Kita baru jadi seorang pendengki. Ada tingkatan lebih baik dari yang tadi tapi tetap buruk, yaitu enggak lah, janganlah teman-teman saya ini, sahabat-sahabat saya ini, jangan ada yang rugi, jangan ada yang bangkrut, tapi ya jangan sukses juga gitu. Dia tidak menghendaki orang rugi, tapi ya enggak usah sukses. Nah, itu masih dengki. Dia masih tidak rela orang lain dapat nikmat, walaupun jangan sampai celaka. Kalau yang pendengki sejati itu harus celaka, bahagia kalau celaka tuh. Nah, ada yang lebih baik dari itu, masih tetap jelek, tapi sudah lebih baikan lah ya. Yaitu, ya udah, nggak apa-apa deh, teman saya juga maju, ada prestasinya, tapi di bawah saya gitu. Jadi boleh deh, dia jadi ranking, tapi ranking 11 karena saya ranking 10, begitulah. Jadi sudah rela orang lain dapat keuntungan, sudah rela orang lain dapat prestasi, tapi belum rela disamai. Ini dengki juga. Nah, standar orang yang benar-benar sudah berkualifikasi punya iman yang bagus adalah kita dapat ranking 1, kita bahagia. Jadi ranking satunya 2, nggak apa-apa, nggak ada ganjelan di sini. Kita dapat rezeki gaji misalkan 10 juta, teman ternyata baru juga kerja 2 bulan, gajinya udah sama. Kalau nyesek, nah nggak rela tuh. Nggak apa-apa. Ibu dari Majelis Talim Aisyah Purwogondo, Purwokerto, Purwogondo. Nggak apa-apa, Bu, silakan ya Bu. Saya setuju. Oh, Jeporo ya. Ibu Jepara, tiba-tiba di depan Majelis Taklim Aisyah Purwogondo Jepara ini ada lagi yang bikin Majelis Taklim. Kalau ngebenggul segede gini, kenapa? Sama-sama mencari ilmu, sama-sama ingin dekat kepada Allah, atau pindah dari biasanya di MT Aisyah ini, pindah ke MT yang di seberangnya. Kalau jadi jengkel, berarti ada masalah dengan iman kita. Kenapa? Di sini nyari keridoan Allah, di sana nyari keridoan Allah. Harusnya kita bahagia. Harusnya kita senang kalau orang lain dapat nikmat yang sama. Nah, yang paling top adalah kita bahagia
dengan melihat saudara kita diberi oleh Allah lebih dari kita. Nih masuk kerja sama-sama, tiba-tiba karir teman kita tuh lebih bagus, jabatannya naik, gajinya naik. Periksa hati kita. Kalau kita nyesek di sini, nah itu iman kita lemah. Kalau kita alhamdulillah, lama-lama sama, lama-lama lebih tinggi, gajinya lebih besar. Kita ingin tidak seperti itu. Kalau kita ingin, nah sekarang saudara kita dapat, kita bahagia. Itu sebetulnya yang harus kita miliki. Jadi blang hati ini, enggak ada penyakitnya. Kenapa pada bete begini? Kok tahu penyakit saya? Enggak tahu ada. Tapi karena penyakitnya sama, jadi standar dengki itu. Kita kan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bila hati kian dengki, gimana? Masa udah lupa? Yang ngarangnya aja udah lupa. Hati kian dengki. Oh, tidak rela. Gimana jadi panjang begitu? Bila hati, susah-susah amat lah. Yang gampang aja, SMS. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bila hati kian dengki, tidak rela orang dapat rezeki. Nah, dah jangan nyiksa diri. Dah periksa itu. Jadi sekarang di keluarga aja nggak usah jauh-jauh. Adik beli mobil, kita kakaknya belum kebeli, tiba-tiba nyesek. Mau ngapain? Allah ngasih rezeki sesuka Allah. Allah tuh satu-satunya pembagi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan rezeki kecuali pasti dari Allah. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai karunia atau ujian? Ujian. Jadinya karunia kalau bersyukur. Jadi enggak usah iri, enggak apa-apa, terserah Allah ngebagikan rezeki ke siapapun. Walaupun seibu sebapak itu beda-beda rezekinya. Walaupun seangkatan sekolah beda-beda. Dan perjalanan waktu sesuka Allah, dikasih, ditahan, diambil. Ada yang cepat dikasih. Wah, kamu sukses belum tentu, ya. Kalau syukur baru sukses. Jadi kadang baru juga lulus, kasih banyak. Nanti kalau Allah mau ngambil, ambil. Sesuka Allah saja. Dibuka, dilapangkan, disempitkan, diangkat, diturunkan. Dan semuanya baik bagi orang yang beriman. Kalau diberi, dia bersyukur. Ditahan, dia bersabar. Diambil, dia ridho. Lihat yang lain, tidak ada dengki. Ayo periksa hati ini. Doa. Allahumma inni Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah supaya dianugerahkan jiwa yang takwa dan dibersihkan oleh Allah ini. Karena Allah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa kita. Kalau tidak capek dan dengkinya kita kepada orang lain tidak merubah apa yang Allah rencanakan kepada orang tersebut. Bisa dipahami, Pak? Jadi kita dengki sama tetangga, lungsur langsar saja sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita dengki sama teman kantor, terus Allah mau ngasih sesuatu, pasti nyampe walaupun kita tidak rela. Cuma bedanya temannya naik pangkat, dia naik tensinya. Yang dengan tetangga juga enggak boleh menyelidiki, ya Bu. Enggak boleh. Oh, tetangga kok dapat itu? Terserah Allah mau ngasih apapun. Tetangga sekarang mobilnya jadi bagus, itu Allah yang memberi sebagai
ujian. Dan kita jangan be itu mah ujian, dengki sama ya, itu juga enggak rela. Sudah enggak usah ikut campur. Alhamdulillah tetangga saya, anak tetangga hafal Quran, anak kita kurang hafal. Coba gimana perasaannya? Ini anak kita dengan anak tetangga ikut Baitul Quran, menghafal Quran. Nah, anak tetangga hafal 15 juz, anak kita baru hafal 5 juz. Bagaimana? Enak atau bahagia? Harusnya bahagia. Harus bahagia. Sebagaimana kita bahagia kalau anak kita hafalannya banyak, maka ketika tetangga kita hafalan anaknya hafalannya banyak, kita kan jadi bahagia sebagaimana kita ikut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan. Enggak boleh ada ganjelan di sini. Nah, kalau anak kita tiba-tiba kesusul oleh anak kita, misalkan anak kita jadi 20 juz di sana mandek, kalau ada puas kesusul nih ya, nah itu juga dengki. Kenapa harusnya kita ikut sedih ya, prihatin? Kalau kita fokus kepada menjaga hati seperti ini, dunia lebih ringan, hati lebih nyaman, nggak ada lelahnya tentang urusan pembagian karunia ini. Faktanya dengki terus, dengki dengan teman sekelas, dengki dengan teman sekamar, dengki saja, capek. Dan dengki ini adalah penyakit iblis. Iblis tidak rela Allah menciptakan Nabi Adam, dan hasilnya dikutuk selama-lamanya ya. Dia enggan aba wastakbaro, dia enggan menerima kenyataan Allah menciptakan Nabi Adam, dan dia sombong merasa dirinya diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Dia ujub merasa diri lebih, dan dia takabur merendahkan yang lain. Mikir apa hadirin? Kena kemana-mana dengki ke siapa? Yang paling bahaya siapa? Antara ulama dengan ulama kalau pendengki. Waduh, itu akan menggunakan dalil untuk menjatuhkan ulama yang didengkinya. Dokter dengan dokter, ojek dengan ojek, misalkan penumpangnya ini besar, gemuk, sedang temannya penumpangnya kurus, bayarnya sama. Yang penumpang aduh, jadi sebel sama temannya yang penumpangnya kurus, enggak rela, maunya dipindah aja yang gemuknya ke sana. Santri dengan santri, apakah mungkin imam dengki dengan imam? Mungkin, kalau imamnya termasuk dengki men. Apa cirinya ketika seorang maju jadi imam, hati enggak rela karena dia ingin. Kemudian imamnya bacaannya lupa, dia bahagia, yes begitu. Yang biasanya merdu, imamnya jadi serak, sip begitu. Aneh, jadi dia tidak sholat karena dia ngarap-ngarap imamnya lupa ayat, suaranya serak. Apa aja sepanjang sholat itu mencari kekurangan kesalahan yang didengkinya. Aduh capek sekali ini. Tahu-tahu sukses, enggak ada kekurangannya, dia tewas itu ada menderita. Masih ingat zaman sekolah, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin. Si dengki begitu. Gak mungkin. Gua tahu modal dia. Pasti ada main sama guru. Oh, kata guru, maaf anak-anakku, ada salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin. Bukan 85, 95. Begitu. Aneh. Temennya naik nilainya, dia gedubrak dari kursi paling belakang. Apa yang kepikir, Pak? Majelis taklim dengan majelis taklim lagi. Enggak rela majelis taklim yang di sebelahnya lebih banyak.
pesantren dengan pesantren. Mana yang bagus? Pesantren banyak santrinya atau sedikit santrinya? Mana yang bagus? Kan? Yang bagus adalah pesantren yang diridhoi Allah. Makin banyak santri itu sebetulnya makin berat harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau jadi seorang penceramah asalnya rajin ngaji ke sini, terus rajin ngaji ke pesantren yang lain? Kita harusnya bersyukur, berarti santrinya ilmunya nambah. Gak mungkin santri pesantren di sini terus mau apa? Di sini terbatas ilmunya. Harusnya santri belajar di sini, belajar, kita senang melihat santri ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Kan mau apa? Kita ingin kelihatan paling pintar di kelas. Misalkan ulangan biologi, semuanya nilainya 4, 3 kira-kira, dan gurunya itu nilainya paling bagus di soal itu karena dia yang bikin. Kalau murid punten ya, kalau murid nilainya jelek semua, yang jelek siapa kira-kira? Gurunya, dia gak mau ngajarin semuanya karena takut kesusul oleh murid. Ini guru error. Guru sukses itu adalah yang bisa mengantarkan murid-muridnya lebih baik dari dirinya. Punten ya, saya mohon maaf nih, kalau sekiranya saat ini misal ada yang memuji yang sedang ceramah ini, sebetulnya yang sukses yang bukan yang ceramah ini, yang sukses itu orang tua yang mendidik, guru-guru yang terus mendidik dan melatih, doanya orang-orang yang mengantarkan. Kalau sayanya sendiri, kalau dipuji itu ujian, tapi pujian itu yang lebih berhak adalah yang mengantarkan kita bisa begini. Lalu di mana prestasi kita? Nah, prestasi kita seberapa banyak kita mengantarkan santri, teman, tetangga untuk sukses. Makanya disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang mendapatkan buat dirinya, tapi yang menjadi jalan yang lain. Jadi kita tuh harusnya senang melihat orang lain lebih baik dan kita berkontribusi membuat orang lebih sukses. Bagaimana kalau orang nanti kita didik makin harum, sedang kitanya makin tidak dikenal? Tidak ada masalah sama sekali. Kita tidak perlu terkenal, tidak perlu diakui, tidak perlu dikagumi orang. Kalau kita berbuat yang terbaik, karena memang ini hidup kita, sukses itu adalah melakukan yang terbaik. Membuat, mengantarkan teman-teman jadi sukses. Nanti gimana kalau yang itunya jadi lebih hebat? Ya itu udah rezeki kita jadi jalan. Tapi kitanya gak diterima kasih, gak ada masalah. Tapi kita gak diingat-ingat, gak ada masalah sama sekali. Allah pasti ingat. Enak begitu hadirin? Halo? Ini haji kemarin. Padahal semua yang ada di tanah suci haji kemarin saudara, benar? Tapi kadang-kadang, pernah dulu dapat pelajaran, ketika sedang haji, kami memilih jalan kaki. Nah, ada tim perintis tuh, karena rombongannya besar, kurang lebih 700 yang jalan itu. Jadi ada tim perintis, ada rombongan haji yang berjalan standar, dan nanti di belakang ada yang bagian tim penyapu kepada yang jalannya pelan dan capek. Nah, tim perintis segera memasang tali rapia untuk tempat istirahat jamaah. Banyak rombongan tuh pasti memakan tempat luas ini. Sesudah dipasang rapia oleh tim perintis, kebetulan saya tim perintisnya, duluan jalan. Sedang dipasang, disterilkan. Tiba-tiba masuk saudara-saudara kita dari Bangladesh. Masuk aja ke pagar itu. Berbaring aja di sana. Waduh. Haji. Indonesia. Indonesia. Ngomong Bangladesh susah ya. Indonesia.
Apa kata haji itu sambil rileks begini? I'm your brother. Saya kan saudaramu. Oh? Yes, yes, please. Satu patah kata itu. Bukankah saya saudaramu? Nah, kita kalau haji itu yang dianggap saudara itu hanya bangsa Indonesia saja. Negara lain enggak dianggap saudara, padahal saudara. Nah, yang di Indonesia ternyata yang dianggap saudara itu yang satu provinsi. Ah, Jawa Timur itu. Kita mau bu Jawa Timur. Kenapa wajahnya begitu? Nah, ternyata yang di provinsi Jawa Barat itu yang saudara asli itu adalah yang sekabupaten, Pak. Kabupaten lain mah tidak terlalu saudara lah. Mau naik bis, turun. Ini buat Kabupaten Cirebon. Yang Cianjur diturunin. Nah, ternyata di kabupaten itu yang saudara asli itu adalah yang satu kloter, hadirin. Ya mah kloter 242, maaf ya jangan masuk ke sini gitu. Ternyata dari satu kloter saudara yang paling asli itu yang satu regu. Regu lain mau masuk ke lift, maaf turun, ini buat regu 5 gitu, diturunkan dari lift. Padahal satu bis itu. Dan ternyata saudara inti itu adalah yang sekamar, Pak. Kamar sebelah jemurannya diturunin. Ini buat kamar kita nih, kamar 2, kamar 3 turunin aja. Zolim. Makin sempit rasa bersaudara, makin sempit hati kita. Perlebar rasa bersaudara. Lihat yang jualan, ah ini saudara saya. Belum laku, beli Pak. Tawar jangan. Kalau kita jualan pengen ditawar tidak? Jawab, ya udah gak usah nawar. Gitu. Coba kalau kita melakukan kesalahan, kita ingin dimaafkan tidak? Maafkan orang lain. Kalau kita bikin salah, kita ingin dimarah tidak? Jawab, gak usah marah sama orang lain. Apa yang kita suka untuk kita, ah, kita juga suka kalau yang lain mendapatkannya. Duh, enak kayaknya hidup begini. Dek, coba dek ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini penyakit ghil namanya. Harus bebas dari penyakit dengki ini. Baik, ada pertanyaan. Oh, ini saya akan bicara dulu. Maaf nih ya. Kepada bukan udah belum kemarin ditanya ini yang akan diwisuda hari ini PMK dan PMP PPM ah masa Pak Budi Indrayana mana Pak Budi Pak Bu, alhamdulillah usia 43 belum masuk usianya ini harusnya kan 45 berarti pra PMK ya seperti TK pra TK. Terima kasih. Dan Pak Mubtadin, maaf Ibu ya. Siapa yang mau menceritakan hikmah? Kan ada satu lagi, mana Pak? Sedang istirahat. Alhamdulillah. Bu, silakan dari Malang. Mana Ibu Mubtadin? Ada mikrofonnya? Coba kita cerita hikmah sedikit ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah Pak Ustaz. Apa yang terpikir dan terasa saat ini? Alhamdulillah kebersamaan yang luar biasa bersama saudara-saudara yang dari luar negeri, yang dari luar kota dan yang kenal dan yang belum saya kenal Pak Ustaz. Apa yang Ibu rasakan di hati saat ini? Alhamdulillah perasaan yang sangat bahagia.
bahagia terus. Persamaan yang sangat tentram dan tenang. Tentram dan tenang, bahagia, tenang, tentram terus. Ada kekuatan untuk melakukan ibadah lebih baik, lebih baik. Apa kira-kira syariat penyebabnya Bu seperti itu? Bu? Mungkin karena kami PMK datang ke sini berusaha untuk memperbaiki diri terutama tentang Qalbun Salim yang di apa yang selalu di sebut-sebut oleh para asatidz yang mengajar kita. Lalu ada riadoh-riadoh yang membuat kita setiap hari sekalipun harus diceklist, dilaporkan, itu menyemangati kita untuk minta kepada Allah la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim untuk beribadah lebih baik. Jadi pertama karena ada niat untuk jadi lebih baik dan Allah mengetahui niat di hati ibu, kemudian bapak ibu berangkat ke sini mencari ilmu, itu juga amalan yang sangat disukai Allah. Man, barang siapa yuridillahu bihi khairon, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah berikan paham agama. Jadi ibu berangkat ke sini itu adalah salah satu ciri Allah akan memberikan pemahaman agama, dan buahnya seperti itu, tenang, sakinah di sini. Apapun yang terjadi kalau udah ajeg enak nanti Bu. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, lapang, sempit, ada, tiada, sehat, sakit, karena hidup akan terus begitu. Tapi kalau bisa menyikapinya, nah kuncinya adalah ilmu dan amal solehnya yang melimpah. Terima kasih, apa pesan-pesan Ibu untuk yang Ibu teh wira usaha. Iya Ustaz. Ini ada pesan buat para jamaah. Setiap detik adalah ibadah. Setiap nafas yang diberikan Allah kepada kita, manfaatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu erat menggenggam dunia, anak-anak, keluarga. Lepaskan, tapi tetap dipegang hingga jika terlepas tidak membuat kita terluka atau tersiksa. Jangan lengket maksudnya, ya. Iya, cukup di tangan tapi jangan dia. Seperti mikrofon ini. Ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting dan mahal juga, ya. Saya senang, tapi saya tidak mau mikrofon ini lengket di tangan saya, apalagi lengket di bibir saya, karena pasti membuat menderita. Ada waktunya di tangan, ada waktunya disimpan. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Baik, Bapak ada yang menyampaikan, silakan Pak. Kenapa Pak Budi berada di sini? Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan batas usia minimalnya 43 tahun ya, 45 ya. Berarti Bapak masih ya di bawah umur. Ya kadarullahnya Ustaz. Jadi alhamdulillahnya diawali dari istri saya Ustaz. Jadi kenapa istrinya? Istri saya alhamdulillah kadarullahnya angkatan 52. Sama-sama di bawah umur, ya udah enggak apa-apa. Baik, kebetulan istri saya lebih senior usianya. Oh, Ustaz. Alhamdulillah. Udah takdirnya begitu ya. Jadi saya diinformasikan kepada dari istri saya, ayah kesini. Ada perubahan tidak istri sesudah ikut? Justru karena ada perubahan jadi memotivasi saya Ustaz. Oh gitu, jadi ya, bukti adalah bukti ya. Iya Ustaz. Salah ngomong apa? Jadi bukti itu, oh kami tidak memberi janji tapi memberi bukti. Kalau saudara bahagia, kalau saudara kecewa beritahu kami, kalau saudara merasa bersyukur beritahu suami, gitulah ya.
Sukses Pak, bagus. Terus jadi gimana Bapak lihat perubahan apa dari istrinya? Alhamdulillah yang pertama lebih berilmu Ustaz. Oh Masya Allah. Jadi dalam memberikan komunikasi kepada keluarga termasuk saya sama suami itu ini kamera jangan ke saya terus, nanti disangka saya suaminya. Istri saya lebih enak gitu ngomongnya Ustaz. Jadi ternyata bicara dengan ilmu tuh lebih enak. Lebih enak. Masya Allah. Yang nggak enak tuh bicara dengan emosi. Mantap. Selanjut Pak, senang saya dengarnya. Ya lalu hal-hal yang selama ini kita risaukan ataupun kita debatkan, kadarullahnya dapat semua di sini Ustaz. Masya Allah. Tanpa harus diperdebatkan lagi dalam aktivitas kita sehari-hari, baik itu dalam mendidik anak ataupun menjaga akhlak ataupun membuat kalbu kita lebih baik. Jadi rumah tangga tanpa banyak perdebatan tuh lebih nyaman Pak. Alhamdulillah kerasa banget Ustaz. Kerasa banget, karena biasanya kalau kurang ilmu tuh segala didebat. Ya Ustaz. Dan didebatnya tuh nggak pakai ilmu Pak. Buang waktu, jadi emosi, suasana tidak enak, capek sekali. Begitu Pak. Lanjut, ini terjemahnya ya. Ya jadi hakul yakinlah Ustaz terhadap apa yang disampaikan. Pada saat itu juga saya jadi penasaran dan akhirnya saya buktikan sekarang sudah masuk hari ke 22 insya Allah, 32 insya Allah minggu depan selesai. Ya saya rasakan apa yang disampaikan oleh istri saya benar gitu. Jadi merubah saya secara pemikiran ataupun mindset dan tindakannya insya Allah dituntun dari ilmu agama itu tadi Ustaz. Jadi Masya Allah. Saya gak takut lagi. Tapi kan Bapak mengeluarkan waktu, biaya, tenaga sebanding tidak dengan nikmat yang didapat. Alhamdulillah saya meninggalkan perusahaan saya dapat kabar yang justru meningkat Ustaz. Jadi saya tinggalkan. Jadi meninggalkan perusahaan untuk belajar, omzet meningkat. Omzet meningkat alhamdulillah. Tinggalkan terus kalau gitu. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Jangan diurus lagi. Cuman selang-seling. Jadi ternyata tidak berkurang rezeki ya dengan ditinggalkan sementara untuk mencari ilmu. Ya justru banyak yang bertambah Ustaz. Masya Allah. Untuk bicara baik. Dan yang terakhir, ciri orang yang bekal berakhlak baik adalah astagfirullahaladzim, yang tidak sia-sia tuh gimana? Ini hafal semuanya juga, ini hadis pendek banget. Min husni islamil mar, di antara ciri kualitas kebaikan seorang muslim, tarkuhu malayani. Jadi di antara cirinya dia tidak mau melakukan yang tidak ada manfaatnya. Semua yang dikatakan, semua yang dilakukan hanya yang bermanfaat. Ini baru baik akhlaknya. Makanya kalau ngobrol pilih niat, isi, dan efek yang manfaat. Yang suka duduk, nyeklek-nyeklekin pulpen, ceklek-cekluk, ceklek-cekluk. Ini untuk apa? Tidak boleh. Muslim yang baik tidak mau melakukan yang sia-sia. Ada kan yang sambil duduk, tak. Mau apa? Mau diijabah seumur hidup gitu. Jangan lakukan. Semua yang kita lakukan harus terkendali dengan baik. Harus jelas niatnya, jelas manfaatnya. Begitulah empat pilar yang kalau kita renungi dengan baik. Pertama, bersihkan dari sifat ghil dan hasud kepada saudara kita. Sampai bersih, sampai kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, saudara kita. Yang kedua, tahan marah, kendalikan. Bisa marah, bisa. Tapi dengan niat yang benar, cara yang benar, manfaat yang benar. Yang ketiga adalah bicara. Rem dari bicara apapun, kecuali yakin
niatnya baik, yang disampaikannya baik, dan manfaatnya jelas. Dan yang terempat adalah jangan lakukan apapun, jangan katakan apapun, jangan berpikir kecuali yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga ilmu ini bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, curahkan kepada kami rahmat-Mu dengan Al-Qur'an-Mu. Jadikan waj'al hulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi curahan rahmat-Mu, menjadi cahaya bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Qur'an-Mu jikalau kami lupa. Ajarkan dengan Al-Qur'an-Mu jikalau kami tidak tahu. Dan rizkikan kepada kami tilawah Qur'an di malam dan siang. Jadikan Al-Qur'an menjadi hujah di yaumal akhir. Ya Allah, indahkan diri kami dengan keindahan Al-Qur'an. Muliakan diri-diri kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Ya Allah, tolak segala bala bencana dengan keberkahan Al-Qur'an. Masukkan kami ke surga-Mu dengan syafaat Al-Qur'an. Ya Allah, mudahkan kami memahami Al-Qur'an-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Mudahkan kami menghafal dan menyampaikannya ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.